Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Kemudian selamat datang kepada tim PID Kecamatan Selimum, Kabupaten Sebesar, di wilayah atau di daerah kami, desa yang sangat terpencil atau desa pedalaman, yaitu desa Lambada, kemukiman Lamtoba, Kecamatan Selimum, Kabupaten Sebesar. Maka sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik yang berbahagia. Kemudian di desa kami adalah desa yang terbanyak penduduk di 8 desa di antara desa-desa yang ada di Lamtoba. Desa kami adalah sekitar jumlah penduduk jiwanya 1,618 jiwa. Kemudian kalau kata 461 kakak. Nama Lun Sofian, kecik Kampung Lambada, Kecamatan Selimum, Kabupaten Aceh Besar, yang bahawa Mbak Uronyo Lun ingin sampaikan tentang intake dan air bersih yang na di Kampung Lambada dalam selama mulai dari 2017 sampai anjino, insyaallah masyarakat kamu ka digunakan air bersih. Masa-masa yang kali masyarakat kamu dipungsikan iemonnya adalah wate kuang nyo tetap tu mon kamu. Karena wate saat tu mon masyarakat dihui lun sebagai pak kecik nyo kamu pakai pancara iye pat amca iye. Insyaallah lun semiki, lun hui perangkat desa, lun hui urun tuha yang ada di kampung, buat tamca sumber mata air. Insyaallah macam lah sumber mata airnya kusuji di Lambada, melumpok di cok. Insyaallah selama leh kamu musyawarahnya langsung mempegang intek dengan dana desa. Dalam 2017, hanya langsung kamu memanfaatkan ia untuk masyarakat kamu. InsyaAllah ini akan dipungsikan yang pertama air minum bersih. Berarti akan dipegang pet masing-masing di rumah. Ini di masyarakat kamu hanali watek kuangnya hanya susah-susah untuk ia. Berarti ianya kamu dah. Kamu hanya untuk naudun tayu jaga bak warga. Pak jangan kekurangan ini untuk ketua yang jaga intek, pasti nyalah ketua yang jaga. Menyo tentang inteknya selama ini, insya Allah hanya li gejala-gejala yang hanya aji, pasti ini ka fungsi ia dan intek, insya Allah kagok tanya. Tinggal kamu memperbaiki. Mungkin nyo ejit dan perayu akan ke dalam dana desa nyo adalah ia kamu nyo kerana fungsi dua desa kamu juga kerana desa Blantingkum
tetangga kamu. Karena mungkin tetangga kamu lagi yang cik mengeluh masyarakat yang hantip ia di dalam kampung. Yang pertama antuknya ia digunakan bak nikmat tempat bud. Ya, yang pertama. Bak tempat budnya letak penting ia. Kebetulan anak kamunya tak pegah. Bak kamu kecil yang kamu pergi kampung akan ianya boleh digunakan di anak-anak tempat anak-anak berat dan pendidikan sekolah yang ianya insyaAllah akan berhasil dalam 2017 sampai 2019 insyaAllah. Kamu nyebarukan tak kum sum yang mencok iya lamon orang kah nata lima hanya je kamu cok iya. Kemudian menyo mesinnya pakai sanjo nyo mati lampu wah nak cok iya. Tetapi dengan na iya nyo tiap saat tiap waktu sabe udip iya nyo. Jadi kamu anik miet mangat imane kamu tiap tu sembahyang pimangat atau mana pimangat anik miet. Terima kasih kepada yang bantu kamu, terutama sekali yang kamu tipu dari pihak BNN dan Pak Kecik dengan dana desa di kampung, kamu sangat beruntung dengan nak ianya. Sedangkan lagi awal-awal kamu punya mesej lagi lembagah punya hanya tak leo timah kahna ngoncok ia. Tetapi baiknya kamu bangun jak anik tak mana dengan jak-jak anik bangun putakran ia langsungnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bernama Alam Syah selaku pendamping Desa Lambada. Pada hari ini ingin menyampaikan kepada semua rekan-rekan baik daripada tokoh masyarakat desa mulai dari Pak Kecik sampai dengan semua aparatur desa hari ini menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwa saya selaku pendamping ingin menyampaikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 betul-betul telah disampaikan kepada aparatur desa dan harus dan malah wajib dipahami oleh semua warga desa. Salah satu fungsi dari pendamping adalah bagaimana IMEC supaya kita bisa menyampaikan kepada aparatur desa, kepada semua warga desa, supaya desa itu betul-betul bisa memanfaatkan dana desa yang diberikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, dana desa yang disampaikan itu meliputi beberapa item, termasuk di dalam pembangunan, pembinaan, pemberdayaan. Nah, untuk Desa Lambada, di tahun 2017, setelah kami konsiderasi dengan perangkat desa, maka lahirlah intek air bersih yang notabene bersumber dari sumber mata air. Dari awal keluhan daripada masyarakat Lamtuba umumnya khususnya Desa Lambada di saat musim kemarau mungkin kebutuhan air itu sangat-sangat minim. Dengan ada informasi dari warga desa, saya selaku pendamping berkoordinasi dengan Pak Kecik dan jajarannya sehingga
lahirlah intake air bersih yang harapan kita supaya bisa berlanjut dimanfaatkan oleh desa-desa tetangga. Intinya, program dari P3MD atau program dana desa mengharap sangat bahwa desa itu bisa maju, mandiri, dan bertanggung jawab.